listrik masuk cepet nyala. Belum lama ini, aksi nyeleneh seorang pedagang cakwe sukses bikin geger warganet. Pasalnya, ia memamerkan cakwe dagangannya bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Dibagikan oleh akun Instagram @lucu.abis, video tersebut menunjukkan fenomena tak biasa. Yakni, seorang pedagang menancapkan steker listrik atau ujung colokan ke dalam sepotong cakwe. Mengejutkan, lampu di gerobak jajanan yang tadinya mati, tiba-tiba menyala terang. Lucunya, si pedagang cakwe menyebut penemuannya itu sebagai PLTC atau pembangkit listrik tenaga cakwe. Listrik, masuk cakwe, nyala. Sontak, postingan tersebut mengundang reaksi kocak bin nyeleneh dari warganet. Tak sedikit pula yang mengetahui bahwa aksi pedagang cakwe itu hanya candaan semata. Pasalnya, ia menggunakan lampu emergency yang akan otomatis menyala jika disentuh. Namun, banyak juga yang meresponnya dengan candaan. Mereka bergurau, jangan sampai aksi penjual cakwe ini dilihat oleh pihak PLN. Ada-ada saja ya Sobat Brilio, kalau tanggapan kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.